Welcome back dan balik lagi sama gue. Sekarang kita bakal ke pick 15. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Jadi sekarang kita bakal naik kendaraan. Itu apaan? Apaan tuh? Serem banget. Kayak gap. I see these are what the matriarch had in the crates. Yeah, get the fire. Wah, unity. Thanks. Yup, well, Michael Cannon ya. Wah, mati. Majunya apa ini? I'm on my way. My people have dealt with the corporations on Novaria in the past. They pay well and they don't ask any questions. Gak ada maju ini. Ini misinya apa nih? Aduh, kok kacau. Oke. Ya, keluar-keluar. Jadi kayaknya itu ya, kendaraannya. Oh iya, itu Marco. Teman-teman kita mana? Oh, udah masuk kan? Keren. Beloknya. Dan ini salah satu elemen RPG, jadi kita bakal bisa pakai mobil, pakai hovercraft semacam ini. Jadi sekarang kita ke sekarang ke pick 15. Tempatnya lumayan jauh. Dan kayaknya ini bakal benar-benar membosankan. Makasih banget buat kalian yang udah subscribe, like. Diambil. Makasih juga buat kalian yang udah komen. Udah banyak. Wah. Yes. Gak kelihatan ini. Ternyata salah arah. Wih, terlambat. Anjir, hampir We're taking damage.
Under fire! Taking hits. We're hit! Akhirnya. Susah banget. Jadi kita harus ngelakuinnya dari jarak jauh. Anjir. Mantap. Gak bisa dipuker. Jadi selama repair kita bakal gak bisa ngapa-ngapain. Wah, ini gimana? Udah nggak ada lagi. Gila, ini sampai kayak gini. Nah, repair lagi. Dan amigel gua habis sekarang. Dan kendaraan gue dalam keadaan hancur gini. Terus dari gerbe aja. Oke, udah. Dan ini bener gak sih jalan? Oh bener. Kirain salah. Dan sekarang mobil kita udah upgrade jadi berapi-api. Tapi gak ada senjata tambah. Ambil dua bisa sekar. Mantap. Waduh. Jadi nama kendaraan ini adalah Mako. Kayak Mako Bender. Gak tau. Gua bener mirip. Soalnya beberapa nama juga mirip nama-nama aneh di Mesir Tech ini.
Dan kayaknya dikit lagi, bentar lagi. Terima kasih kalian efek api. Dan kayaknya ada musuh. Nggak tahu. Gimana itu? Ini nggak tahu kena atau enggak. Iya, kena. Nah, ada satu lagi di mana? Di sini. Oke, ini dari tadi gue sih gitu biar omnidialnya gak habis. Sekarang malah omnidialnya gak habis. Dan akhirnya kita sampai. Hampir aja. Nah, iya, kalau sampai jatuh berarti memang enteng. Ada musuh tapi nggak tahu di mana. Di atas ya. Satu lagi arahnya ada, itu di mana? Kayaknya kita keluar. Gimana keluarnya? Duh, jadi hitam. Gak apa ini. Kenapa karakternya jadi hitam? Kayaknya bug. Aku gak tau. Kita coba aja. Gila, ini gak kelihatan bang. So, sampai sini dulu. Nanti gua lanjutin. Gua benerin dulu. Apa ini bug atau emang game yang jelek. Makasih buat kalian yang udah nonton, subscribe, like, jangan lupa. Goodbye.